empat kebaikan yang mana kita ni sebenarnya elok duduk dekat rumah ataupun kita bekerja di rumah. Yang selalu orang panggil adalah work from home. Okey, yang pertama sekali, of course kita akan jimat sangat-sangat dari segi perbelanjaan harian kita. Kadang-kadang kalau kita duduk kat luar sana, macam-macam barang kita nak beli, beratus-ratus akan habis. Dan dekat situ pun sebenarnya akan impact punya perbelanjaan. Jadi yang kedua, kita akan bebas daripada gangguan. Kadang-kadang ramai orang yang memberi impact negatif pada kita. Jadi bila kita duduk kat rumah, kita memang fokus pada kerja kita je. Bila kita fokus pada kerja kita pun akan siap. Tak ada orang ganggu sebab kita akan tahu macam mana kita nak buat privacy untuk kita punya, untuk kerjaan kita sendiri ketika kita bekerja. Dan ketiga, apa kebaikan work from home? Sebenarnya kita bebas bekerja dekat mana je yang kita nak. Ha, itu adalah kelebihan yang sangat seronok sebenarnya. Okay, so bila kita nak berniaga ni, kadang-kadang kita perlukan satu tempat yang sangat privacy. Okay, kadang-kadang kita mulalah tercetusnya idea, okay, kita nak buat satu bilik yang bersesuaian untuk kita letak meja lah, okay, untuk kita letak kerusi kita, macam-macam lah kan yang kita fikir, betul tak? Sebab kita ada rasa macam kita perlu ada semangat untuk bekerja. So kita tahu macam mana kita nak manage kita punya kedudukan tempat untuk kita bekerja tu, ataupun kita nak memulakan satu perniagaan tu. Dan yang keempat, kita tak perlu nak hadap jam. Kadang-kadang mulalah ada orang cakap, kalau jam kau belilah roti, kita sapu. Okay, benda tu yang selalu kita nak elak, betul tak? Sebab hadap jam, kita tak nak hadap jam hari-hari. So dapat elak daripada work from home. Jadi